Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ide usaha kali ini adalah usaha saya bersama dengan Ustadz Jikin. Ustadz Jikin, beliau ngajar ngaji dan imam musala. Ini bisa jadi inspirasi kalau teman-teman ada di daerah desa atau mungkin punya saudara di desa, yaitu usaha jual beli kambing akikah. Jadi selain menjual kambing juga bisa dipotongkan atau diderel, dipotong-potong sekalian. Ini lokasinya di depan musola, namun nggak di depan secara langsung ya, masih ada batas. Ini musola rumah dari Ustadz Jikin. Saya punya sedikit rezeki, jadi saya beli kambing. Ini kandangnya kapasitas 14 kalau nggak salah. 14 ruangan. Nah, ini jadi kalau kambingnya itu bervariasi dari mulai harga 2 juta sampai 3,5 juta. Tergantung jenisnya. Kalau yang murah biasanya jenis gembel ya, kalau di daerah saya jenis gembel. Jadi semuanya kambingnya adalah kambing jantan semua. Kambing jantan harganya kisaran 2 juta sampai 3,5. Kalau misalkan ditambah jasa antar ke rumah atau mungkin dipotongkan sekalian di sini atau di rumah, kemudian atau mungkin langsung didetailin sekalian, nanti ada tambahan. Kalau misalkan punya keahlian dalam memasak, bisa dimasakin sekalian dalam bentuk gulai atau mungkin sate. Jadi usaha jual beli kambing akikah atau untuk selamatan atau kalau hari raya kurban. Jadi biasanya belinya belum begitu besar. Nanti digemukan sekitar 1-2 bulan nanti dijual. Tapi kalau memang ada yang laku ya dilepas. Saya bagi hasil dengan pemilik kandang sekaligus yang memelihara. 70-30, beliau 70, saya 30%. Tergantung, kadang-kadang ya 75-25 lah kita. Tapi umumnya 70-30. Jadi misalkan untung 300, beliau 200, saya 100. Untung 1 juta, beliau 700, saya 300. Jadi mungkin bisa buat inspirasi buat teman-teman kalau punya lahan di kampung atau mungkin punya saudara di kampung, bisa untuk membuka mata pencaharian. Ya, juga tujuannya untuk membuka mata pencaharian untuk kegiatan, karena beliau memang suka dengan kambing, suka memelihara kambing. Namun mungkin karena terbatasnya modal, cuma beliau bisa punya tempat buat bikin kandang, jadi saya belikan kambing-kambing. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.